Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono. Pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel, channel yang sangat bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa bahkan agama ya bosku. Nah, pada kesempatan video yang sangat bagus ini, video yang sangat bermanfaat ini, seperti biasa saya dan teman-teman akan mengesarkan lagi ilmu yang sangat bermanfaat ya bos. Nah, pastinya kalian sudah membaca judul, sudah melihat thumbnail. Apakah isi dari video ini? Pastinya kalian sudah tahu karena mampir di video ini ya bos. Oke, tidak usah banyak basa-basi ya bos. Pada video kali ini saya itu ingin berbagi ilmu lagi tentang pengalaman saya mendapatkan 1000 subscriber ya. Mendapatkan 1000 subscriber itu bagaimana bang caranya biar mudah, biar cepat. Karena saya mendapatkan 1000 subscriber ini di channel yang ini ya, ini sangat cepat sekali ya, rumah saku ini banter banget ya bos. Pokoknya sangat cepat sekali. Jadi saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua. Bagi kalian yang butuh info ini pasti kalian sangat senang sekali. Ya, tidak usah banyak basa-basi ya bos. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru dari channel yang sangat bermanfaat ini ya bos. Oke, langsung saja kita mulai untuk cerita atau pengalaman-pengalaman saya mendapatkan 1000 subscriber untuk channel ini dengan mudah. Bagaimana sih caranya ya? Mungkin mendapatkan 1000 subscriber itu sangat sulit ya bos. Karena kenapa? Ya karena kalau dari 0 sampai 1000 subscriber itu ya bos, kalau channelnya kita dilihat orang itu seperti tidak dihiraukan ya, seperti tidak ada rasa kesedihan atau ingin membantu itu tidak ada ya bos. Malah kalau 1000 sampai 100.000 sampai 100 juta itu mungkin sangat mudah sekali ya, karena saya sudah mengalaminya sendiri ya. Ya, karena itu saya meng-share video ini agar kita itu bisa saling belajar bersama untuk menjadi YouTuber Indonesia ya. Bisa apa ya, bos? Bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Jadi pada video kali ini yaitu saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah. Karena saya sendiri mendapatkan 1000 subscriber itu rumah saya ya, perasaan saya itu sangat mudah. Jadi caranya ya bos, kalian itu ya ibarat menanam padi. Menanam padi itu kalian harus disiplin, harus sregep istilah Jawanya, harus setiap hari di ongai ya, setiap hari dilihat, setiap hari dirawat ya, seperti itu ya bos. Jadi saya sebenarnya itu awal-awal membuat channel YouTube yaitu hanya untuk menyimpan video saya saja ya bos. Karena banyak melihat, saya jadi ingin, kenapa sih kok bisa subscriber saya bisa menaik dan viewersnya bisa banyak ya, saya berpikir seperti itu. Jadi saya keinginan juga untuk ya, saya modal HP saja ya. Jadi YouTuber itu modal HP, tidak modal komputer, tidak punya modal laptop, modal PC. Walah, ndak rita aku ya bos. Jadi saya itu mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah dengan cara ya bros. Saya itu setiap hari upload video ya. Bayangkan, setiap hari saya itu mengupload video hanya untuk mengupload video. Bahkan pada saat saya masih sekolah ya, karena saya masih pelajar ya, jadi ya harus bisa membagi waktu mana yang buat konten, mana yang harus belajar ya. Karena dalam membuat konten itu bisa menyita waktu belajar saya ya bos. Terus terang saja ya, dalam pembuatan video konten itu saya punya HP ya bos ya, hanya HP, tidak punya komputer, kamera, PC, apalagi wah enggak bro, saya hanya HP ya 100%. Jadi ya kalian bagi yang ingin meneruskan YouTuber Indonesia modal HP, jadi kalian itu tidak usah minder, tidak usah takut ya. Ya karena di channel ini saya juga menggunakan sebuah handphone HP Android ya, karena HP Android model sekarang itu ya kebanyakan itu sudah menirukan PC laptop ya kegunaannya atau fungsinya. Jadi ya kita tidak usah minder ya bos. Oke ya bos, ya seperti itu. Pokoknya kita itu setiap hari harus upload video ya. Karena apa bang? Karena algoritma YouTube itu ya
Biasanya kalau video kita itu diketahui oleh algoritma YouTube karena video kita itu bagus, video kita itu bermanfaat bagi banyak orang, YouTube itu akan merekomendasikan kepada penonton-penontonnya. Jadi walaupun kita upload setiap hari itu malah joss ya bro, itu malah bagus. Jadi kalian itu harus bisa membagi waktu untuk ini konten, ini untuk belajar, ini untuk bekerja, ini untuk makan, ini untuk sembahyang. Jadi kalian itu bisa membagi waktu kalian untuk seperti itu. Jadi saya dulu seperti itu ya. Saya itu mengumpulkan 100 subscriber itu sangat sulit sekali ya. Sangat sulit sekali, terus terang saja ya. 1000 subscriber bisa sangat mudah. Kenapa bang? Awalnya itu saya mencari 0 sampai 100 itu sangat sulit sekali ya bos. Dan sampai 200 juga sangat sulit sekali. 300 subscriber sangat sulit sekali. Dan 400 subscriber. Nah itu mulai subscriber di channel ini tuh bisa naik itu berkat apa bang? Saya cari di video salah satu ya. Ternyata salah satu video di channel ini itu ya direkomendasikan YouTube, bahkan viewersnya itu mencapai kurang lebih 1 juta views bro. Bayangkan ya, satu video saja bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Bahkan itu ya, hanya satu video bisa menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalian harus upload setiap hari. Kemungkinan besar video kalian yang menurut kalian itu bagus, yang menurut YouTube itu bagus, bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi kita bisa menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya bos. Jadi seperti itu bro untuk proses saya dulu dalam menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi mungkin pada video selanjutnya ya saya akan meng-share lagi tentang cara menembus 4000 jam tayang ya bos. Jadi ya kita sedikit-sedikit saja bisa berbagi ilmu itu sudah bagus sekali. Jadi pokoknya intinya kalian itu harus disiplin, harus membuat konten itu yang real. Real itu artinya apa bang ya? Real itu artinya dari kalian sendiri, tidak copyright, tidak apa-apa. Karena kalau nanti copyright, awas bro, saat monetisasi tidak akan diterima. Saya sudah mencobanya sendiri. Jadi kita harus membuat video dengan real ya bro. Dan kita harus disiplin mengupload setiap hari. Bisa kemungkinan untuk direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, jadi seperti itu. Karena saya ya juga belajar di channel-channel lain ya. Saya belajar bagaimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah. Ternyata ya seperti itu bro caranya. Hanya dengan terus konsisten upload video setiap hari. Kualitas videonya semakin hari harus semakin sedikit-sedikit demi sedikit harus bagus. Jadi seperti itu ya bos. Ya kemungkinan besar ya bos seperti itu. Jadi pengalaman saya sendiri ya dalam mendapatkan 1000 subscriber itu ya seperti itu. Saya setiap hari upload video. Ya enggak apa ya. Pokoknya yes kono-kono lah. Ibaratnya yes kono-kono sekarepmu lah. Senek sing delok apa ora, ada yang melihat atau tidak. Pokoknya setiap hari upload. Saya dulu pikiran saya seperti itu ya bos. Pokoknya setiap hari upload, insya Allah video salah satu dari channel kita ini bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi kalian tidak usah minder ya, karena YouTuber-YouTuber banyak sekali ya. Karena apa bang? Karena dalam YouTuber atau kreator di aplikasi YouTube itu sangat banyak sekali ya, miliaran, jutaan kreator. Jadi kalian itu dalam salah satu, kalau mengupload video satu bulan sekali, aduh bayangkan bos, channel kita itu akan paling bawah. Jadi kalau kita menguploadnya setiap hari, jadi kemungkinan besar bisa mendapatkan jutul-jutul 1000 subscriber, bisa menembus 1000 subscriber dengan mudah. Jadi seperti itu ya bos ya, kalian tidak usah minder seperti diolok-olok teman. Nah, biar ada yang komentar, wah dia mau jadi YouTuber. Oh itu kalau saya malah jadi semangat saya ya bos, malah jadi semangat saya dalam ya itu
mengejar 1000 subscriber, dan alhamdulillah channel ini sudah menembus 1000 subscriber, bahkan hampir 50 subscriber ya. Jadi kita bisa membangun bersama, kita bisa belajar bersama untuk belajar bersama untuk memecahkan masalah yang sulit dipecahkan, bro. Oke bosku, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dan bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya bos, agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel yang sangat bermanfaat ini ya bos. Jadi mungkin cukup sekian dari video kali ini. Mungkin pada video selanjutnya saya akan mengeser cara mengejar 4000 jam tayang dengan mudah. Jadi seperti itu ya bos. Ya mungkin seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya ya bosku.